Selamat pagi Lur, masih bersama saya di channel Pak Wan Agen Duit. Iki Lur, iki kenari yang enggak mengenal tempat, jadi ditaruh di mana saja dia selalu gacor. Walaupun itu ditaruh di lantai, di gantang atau ditaruh di mana saja, ini kenari ini gacor-gacor Lur, tidak pernah tidak pernah ada henti. Ini sangat cocok untuk memasteri burung Lur ini Lur. Kita pantau sama-sama, semoga nanti punya tembakan lain. Kita pantau sama-sama dulu. Nah, itu suaranya juga keras banget ini. Kemarin juga ada yang sempat nanyain tentang kenari gacoran ini Lur di chat WA. Katanya anu pengen kenari ini, bilangnya kayak gini, Om itu kenarinya di mahar berapa Om, kayak gitu. Terus saya bilangin ini kenari cuma buat masteran saja, di tempat sesajen duit ini tidak dijual, ini untuk memasteri burung di masteran duit. Oh ya sudah Om, oke sama-sama. Saya kayak gitu. Tapi untuk kenari ini saya jenisnya kurang paham. Untuk jenis yang apa saya kurang paham untuk masalah kenari. Jadi untuk saat ini kita pantau dulu. Nah, semoga nanti kepantau dengan suara tembakan-tembakan lain atau mungkin punya materi lain kenarinya. Oke, kita pantau sama-sama. Dan selain kenari juga ada jungkok gacoran Lur. Nah ini jungkok gacoran, ini jenisnya jantan. Ini untuk hariannya ini juga rajin gacor atau rajin bunyi. Yang betina juga ada. Saya sepasang kalau ada yang mau. Misalkan beli cuma satu ekor saja juga nggak apa-apa. Misalkan mau beli yang jantan, ini dibanderol dengan harga 2.500.000 saja bisa membawa pulang jungkok jantan gacoran. Jadi monggo, selagi stok masih ada. Kalau untuk yang betina ini agak sedikit mahal. Ini harganya kurang lebih 3.500.000 untuk yang betina. Karena apa? Karena untuk jungkok betina ini sudah mulai langka dan sangat jarang dijumpai, makanya harga agak sedikit mahal. Dan untuk yang baru datang langsung subscribe saja dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari saya. Oke, kita pantau dulu kenarinya lagi. Oke, kita pindah ke kenari. Nah, itu juga terdengar kicau murai batu lain Lur. Itu di kantang itu juga bunyi-bunyi. Kadang ya kayak begini. Nah, kalau di kantang itu selalu bunyi-bunyi. Dan kalau diturunin diambil video, kadang ada yang bunyi, kadang ada yang enggak. Jadi kami di sini ini mengupload video apa adanya burung, tidak ada rekayasa atau editan sama sekali kayak gitu. Jadi apa adanya burung. Oke, untuk mengenai kenari gacoran ini untuk sementara ini saya akhiri dulu dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Salam kicau mania dari Pak Wan Agen Duit.